Hubungan penyanyi dangdut Lesti Kejora dengan pesinetron Rizky Billar kerap kali mencuri perhatian publik. Keduanya pun kerap terlihat bareng dalam berbagai kesempatan, baik saat syuting, pembuatan konten YouTube, hadiri dalam podcast, maupun dalam hal pekerjaan. Dalam kesempatan tersebut pula, pasangan viral yang dikenal dengan nama Leslar ini tak ragu lagi pamer kemesraan di depan kamera. Lesti Kejora dan Rizky Billar yang kabarnya mantap akan menikah dalam waktu dekat ini tampaknya kian mesra, seperti yang terlihat dalam berbagai foto maupun video yang diunggah baru-baru ini. Dalam foto maupun video tersebut terlihat jelas bagaimana kedekatan hubungan mereka saat ini. Dari itu semua, bukanlah hal mustahil jika Lesti Kejora dan Rizky Billar akan melaksanakan pernikahan atau resepsi setelah lebaran ini. Selain dari pekerjaan syuting, sinetron, manggung dan pembuatan konten YouTube, Lesti dan Rizky Billar juga dipercaya menjadi pemandu acara dalam program Tasbih di Indosiar. Aksi-aksi dari keduanya seringkali membuat penonton histeris dan baper. Bagaimana tidak, Rizky Billar seringkali merayu Lesti saat acara tersebut berlangsung secara live. Meskipun hal itu dilakukan sewajarnya saja, ditambah lagi dengan kekocakan Ustadz Subeki yang sering memojok-mojokkan Lestar agar segera menikah. Sebelum acara tersebut dimulai, Lesti Kejora dan Rizky Billar seringkali melakukan live di Instagram. Saat live sedang berlangsung, Lesnar tak sungkan untuk unjuk kemesraan di depan para penggemarnya di Instagram, meskipun tengah malam. Lesti dan Rizky Billar juga kerap bermesraan saat jeda iklan. Hal tersebut bisa dilihat dalam berbagai unggahan video yang beredar luas saat ini. Tak ayal jika hal itu membuat para penonton baper bukan main. Begitulah informasinya. Jangan lupa untuk kawal Leslar sampai halal, dan jangan lupa untuk terus mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, share, dan tekan tombol loncengnya. Jangan lupa juga untuk berikan kritikan dan masukan melalui komentar di bawah video ini. Itu saja informasinya. Jika ada kesalahan, kami minta maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.